Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya bersama dengan Mas Rian. Beliau ini salah satu chapter leader. Karena memang dulu zaman save-save model multilevel kalau nggak salah. Iya. Yeah. Pernah ya? Pernah. Dan antum punya jaringan berapa saat itu? Punya jaringan 3.000. 3.000 ya? Luar 3.000. Biasa. Itu mereka yang ikut save juga Center, ya? Iya. Saat itu berapa ya investasi untuk ikut pelatihannya? 3.500.000. 3.500.000 ya? Oke. Nah, Mas Rian ini kebetulan ikut behind the scene itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Berapa bulan ya? Sekitar bulan Agustus. Agustus ya? Agustus. Oke, oke. 2019. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih manfaat yang diperoleh setelah mengikuti behind the scene ini? Bisa Mas Rian ceritain? Oh iya. Untuk manfaatnya sangat banyak sekali, terutama saya mulai dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu yang tadinya untuk menterapi anak itu kita belum tahu akar masalah dia apa sih. Okay. Nah, dari tanda tangan anak akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata akar masalah dia itu bapaknya gitu kan. Oh, gitu ya. Kalau dilihat dia tanda tangannya gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa konfirmasi dan akhirnya memudahkan untuk menterapi orang. Menterapi anak. Ya. Dan akhirnya semakin kesini, yang tadinya waktu kita mau terapi self itu harus tanya dulu apa sih masalahnya. Sekarang udah lebih mudah, gitu kan? Boleh lihat gak tanda tangannya, gitu kan? Nah, lihat tanda tangannya, akhirnya kita bisa tahu, oh masalahnya itu mental blocknya, masa lalunya ini psikolognya. Iya. By the way, yang ente sudah analisa tanda tangan berapa orang tuh sekarang? Cukup banyak sih, jadi hampir peserta training itu kan karena kita juga IO ya, jadi kan ada absensi, jadi kita bisa waktu break bisa ini gitu. Tapi itu membantu banget ya untuk terapi safe-nya? Membantu banget. Gitu ya? Membantu banget, karena ada beberapa orang yang nggak mau cerita, yang nggak mau cerita masalahnya apa, nggak mau cerita terus mental block-nya di mana, dia nggak mau cerita. Ya. Tapi dengan tanda tangan ini, akhirnya kita konfirmasi ke orang itu kan, oh masalahnya di sini. Oh dan ternyata mereka, oh iya benar pak. Ada nggak pesan-pesan antum buat teman-teman yang lain yang belum ikutan? Iya, pesan saya, ilmu Allah luas ya, jadi ternyata dari behind the scene ini sangat-sangat membantu sekali pada saat kita pengen mengetahui mental block seseorang. Okay. Nah, sehingga pada saat kita mau terapi pun juga lebih optimal dan orangnya pun merasa nyaman gitu. Dan saya harap teman-teman chapter terutama, yuk sama-sama belajar lagi untuk analisa tanda tangan. Pokoknya seru deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.